apa piye? Nggih, Bu, badhe ndak penyulang ten pundi, Bu? Arep nang bali busur, kosan PKK. Yo mengko bareng aku apa piye? Nggih, mboten, Bu. Mengke mawon kula rampung ninggi pian nggih, Bu, nggih. Ya, Pak, nyusul aku ya. Tak tinggal ya, sikek ya. Lilis Yanuarti. Sudah 2 tahun ini saya dipercaya untuk membina kampung KB. Tujuannya sederhana, untuk membuat keluarga terencana dan sejahtera. Tugas utama saya ya seperti ini. Meningkatkan kualitas hidup bukan perkara mudah. Semua bersinergi, peran aktif masyarakat didukung BKKBN hingga berkolaborasi dengan kementerian, lembaga, mitra kerja dan berbagai stakeholder. Dan inilah hasilnya. Kampung kami, Kampung KB. Adanya perubahan itu sangat terlihat sekali, khususnya dalam bidang fisik itu sangat maju. Dulu jalan yang belum dicor itu sudah dicor. Terus dalam segi kepesertaan KB itu, dulu kalau KB itu identik dengan ibu-ibu, sekarang di Dusun Jasem ini sudah ada, khususnya KB itu laki-laki sudah mulai ada yang ikut ber-KB. Hingga tahun 2017, Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki 78 kampung keluarga berencana. Yogyakarta juga dinilai berhasil mencapai penduduk tumbuh seimbang atau PTS. Pencapaian tersebut ditandai dengan indikator utama, yakni angka kelahiran hingga 2,2 di tahun 2017. Ini artinya, setiap wanita usia subur di Yogyakarta total melahirkan 2 anak selama masa reproduksi. Dari warga untuk warga, menuju Yogyakarta yang lebih bahagia dan sejahtera.